إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung semula ringkasan daripada kitab Fiqhul Jihad, Qira'ah fi Fiqhul Jihad, iaitu ringkasan daripada kitab Fiqhul Jihad yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, bagi menjawab persoalan berkaitan dengan dakwaan bahawa penyebaran Islam melalui mata pedang, iaitu musuh-musuh Islam yang mengatakan bahawa Islam tersebar dengan cara peperangan. Di dalam fasal yang lepas kita baca berkaitan dengan perbezaan syariat Taurat dan syariat Islam. Syariat yang terkandung dalam Taurat di tangan orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan juga apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, kita sambung dengan fasal yang akhir atau pembahagian yang akhir dalam fasal ini. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menutup fasal ini dengan membahaskan tentang dakwaan karut bahawa Islam disebarkan melalui mata pedang. Beliau mengatakan bahawa banyak golongan mubalir dan orientalis yang fanatik mendakwa bahawa Islam telah tersebar semata-mata dengan mata pedang, dan manusia dipaksa untuk tunduk mengikut akidahnya melalui kuasa ketenteraan. Kalaulah tidak kerana ini, hati-hati manusia tidak akan terbuka untuk menerimanya dan akal manusia tidak akan meyakininya. Akan tetapi orang ramai telah dipaksa untuk memeluk Islam di bawah kilauan cahaya pedang, kerana mereka telah dipaksa untuk memilih antara memeluk Islam ataupun dibunuh. Sama ada tunduk patuh ataupun dipenggal lehernya. Nah, ini dakwaan yang salah. Ya, kalau kita nak nafikan, perlu dilihat kepada fakta-fakta sejarah sendiri. Bagaimana di negara-negara mereka sehingga ke hari ini, kalau kita lihat di Spanyol, di mana Cordoba atau Cordova sendiri masih ada gereja. Kalaulah Islam mau maksa orang-orang kafir ataupun orang-orang Kristian memeluk agama Islam, sekiranya tidak, mereka itu dibunuh. Kalau manusia yang menganut agama Kristian dibunuh, apatah lagi bangunan-bangunan gereja. Makna rumah-rumah ibadat mereka, salib, patung-patung salib dan lambang-lambang agama mereka tentulah dihapuskan semua sekali. Ini ditolak. Kalau di segi hujahnya, Al-Quran sendiri menyatakan bahawa tidak ada paksaan dalam agama secara mutlak. Ini kerana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang diturunkan di Madinah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah pun jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jalan petunjuk dan jalan yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan kita dah bincang dah ayat ni. Begitu juga firman Allah Ta'ala
dalam ayat yang diturunkan di Mekah. Ayat di Madinah pun sama, ayat yang turun di Mekah pun sama, tak membenarkan kita memaksa orang memeluk Islam. Satu ayat Al-Quran yang berbentuk istifham, iaitu berbentuk pertanyaan Allah. Pertanyaan Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Allah Taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dalam surah Yunus ayat 99. Artinya, yang diperintahkan kepada baginda adalah menyampaikan saja ajaran Islam, dan Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk. Ya. Innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Engkau hanyalah menyampaikan dan Allah Ta'ala yang menghitung segala-galanya. Begitu jugalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Nuh. Ya. Maaf. Firman Allah Ta'ala mengenai kata-kata Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kami nak paksa kamu menerimanya, iaitu menerima agama Islam ini, padahal kamu tidak menyukainya, padahal kamu benci kepadanya? Surah Hud ayat 28. Jadi Al-Quran sendiri menyatakan bahawa ajaran agama ini tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan sekalipun, orang tak boleh terima, mungkin orang akan berpura-pura sahaja. Ya, berpura-pura saja kerana takut, sedangkan dalam hati mereka itu tidak beriman. Ini tidak diajarkan dalam ajaran Islam, supaya orang beriman dalam keadaan tidak yakin, beriman atau ikut-ikut dalam keadaan sangsi dan ragu. Islam adalah agama hujah. Dakwaan ini disangkal oleh fakta sejarah sendiri. Sejarah menceritakan bahawa umat Islam apabila membuka sesebuah negara, mereka tidak campur tangan langsung dalam hal ehwal agama penduduk negara itu, dan tidak memaksa sesiapa pun untuk menukar kepercayaan agamanya. Tiada tercatat dalam sejarah satu kes pun mengenai paksaan mana-mana individu, keluarga, bandar atau bangsa yang bukan Islam telah dipaksa untuk menganut ajaran Islam. Baik, Syekh Al-Qardawi dia berhujah pula, pedang memang tidak mampu untuk membuka hati manusia. Beberapa pendakwah Kristian dan Orientalis melihat bahawa Islam tersebar luas dan pantas kerana penaklukan, ataupun dia kata macam penjajahan. Ini kerana manusia telah dipaksa untuk memeluk Islam dengan ancaman pedang dan kuasa pedang. Kita ingin menyatakan kepada orang yang percaya bahawa Islam tersebar dengan mata pedang, bahawa pedang ataupun peperangan hanya boleh menakluki tanah air atau menjajah sesebuah negara, tetapi tidak boleh sama sekali membuka hati manusia. Sejarah yang kita lihat, mana-mana negara pun bila dijajah, penduduk negara itu pasti menentang. Kalau mereka dipaksa untuk menganut agama yang lain ataupun melakukan perkara yang mereka tidak suka, pasti mereka akan bangkit menentang. Yang berlaku dalam sejarah Islam, bila mana sampai di Spanyol, sampai di benua Eropah, sampai di mana-mana negara pun, penduduknya masuk Islam. Bahkan kalau tentera, kalau ada ancaman tentera daripada luar dan tentera Islam memulangkan kembali wang jizyah, ya, hatta yutul jizyatan ayyadi wa hum saghirun, kalau sekalipun mereka bayar jizyah sebelum itu supaya tentera Islam melindungi keselamatan negara mereka, apabila tentera Islam memulangkan wang jizyah kerana tidak dapat menjaga keselamatan mereka, tentera Islam terpaksa berundur ataupun keluar daripada negara mereka, mereka tetap memulangkan wang itu. Maknanya mereka tak nak ambil. Mereka lebih suka berada di bawah kuasa Islam berbanding dengan sesama agama mereka.
Ya, kadang-kadang pemerintah yang Kristian sendiri mereka bertindak lebih kejam kepada mereka yang sesama agama kerana berlainan mazhab. Tetapi bila Islam memerintah di banyak wilayah di Eropah, diberikan keadilan, diberikan ruang untuk beribadat dan sebagainya, bahkan penduduk negara itu yang masuk Islam dengan sendirinya, dengan sukarela. Pedang tidak boleh membuka hati manusia untuk dipaksakan apa-apa agama. Untuk membuka hati dan memecahkan kuncinya memerlukan usaha yang lain, iaitu usaha meyakinkan akal fikiran manusia, menggugat naluri ingin tahunya, memberi kesan kepada perasaan manusia secara psikologi. Selain itu, apa yang mampu dikatakan bahawa pedang yang diletakkan pada batang leher seseorang untuk memaksanya masuk Islam adalah penghalang yang besar untuk dia menerima seruan dakwah daripada orang yang memaksanya. Secara normalnya, seseorang itu tetap akan menolak untuk tunduk kepada orang yang menindas dan menghinanya. Mana-mana bangsa pun macam itu. Dia tak akan biarkan orang paksa dia atau hina dia atau tindas dia. Dawaan yang disangkal oleh para orientalis yang jujur, ya, Syekh Al-Qardawi dalam penutup ni dia kata, banyak orientalis dan pakar sejarah daripada barat sendiri yang menyangkal, yang menolak dawaan bahawa Islam tersebar dengan mata pedang. Di sini dia sebutkan beberapa nama. Dia kata antaranya yang paling terkenal ialah Sir Thomas Arnold, seorang penyelidik dan ilmuwan barat. Ya. Dalam buku dia The Preaching of Islam, Thomas Arnold membuktikan dengan tanpa meninggalkan sebarang keraguan bahawa Islam tidak disebarkan di dunia ke dunia ini melalui mata pedang. Sebaliknya, ianya tersebar melalui dakwah, hujah yang memuaskan hati dan akhlak orang-orang Islam yang baik. Yang ini kena rujuk balik kitab dia tu, The Preaching of Islam. Sejarah tidak mencatatkan apa-apa bukti pun terdapat mana-mana bangsa, kaum atau keluarga yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau memeluk Islam. Ini juga adalah fakta sejarah yang diakui oleh Gustav Le Bon, seorang ahli sosiologi dan psikologi Perancis, ya, dalam bukunya Civilization of Arabs. Dari tokoh-tokoh lain lah, antaranya Montgomery Ward, seorang orientalis British, dalam bukunya Islam and Christianity Today. Dia menyatakan juga bahawa Islam tidak disebarkan melalui mata pedang. Jadi bukan saja kalau kita nak jawab daripada hujah-hujah Islam, mungkin orang-orang barat tak terima. Kalau kita sebutkan bahawa di kalangan pemikir-pemikir barat yang terkenal sendiri menolak dan menyangkal dakwaan itu. Baik, saya masuk pada fasal yang kelima. Kedudukan jihad, bahaya sikap berpeluk tubuh dan persediaan umat bagi melaksanakannya. Ini fasal yang baru. Pada bahagian ini atau fasal ini, Sheikh Yusuf Al-Qardawi akan membincangkan mengenai status jihad. Ribat, ribat ni maknanya berkawal di sempadan negara, dan bahayanya sikap umat Islam berdiam diri daripada berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga menyanggah golongan Qadiani. Qadiani ni, kalau tuan-tuan tengok laman web dia dalam internet, dia tak gelarkan diri dia Qadiani. Qadiani ni golongan kita yang tak bersetuju dengan dia, kita sebut dia Qadiani. Mereka menggelarkan gerakan mereka itu sebagai Ahmadiyah. Dan memang terkenal Qadiani ini, mereka membatalkan hukum jihad peperangan kerana pada zaman mereka itu, zaman di Mirza Ghulam Ahmad ni, zaman di mana British memerintah di India. Jadi oleh kerana dia mengatakan bahawa wajib taat kepada pemerintah, dan ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri, orang yang menguruskan atau mentadbir urusan kamu.
Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahawa kerajaan British ketika itu adalah ulil amri. Maka Allah Ta'ala perintahkan wajib mentaati ulil amri. Maka wajib taat pada British. Jikalau ada ayat-ayat jihad yang memerintahkan supaya memerangi orang yang memerangi kita, dan ayat itu kita dah banyak baca sebelum ni, qatilul ladina, Allah Ta'ala suruh qatilul ladina yuqatilunakum, wala ta'tadu. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berperang dengan orang-orang yang alladzina yuqatilunakum, mana-mana orang yang memerangi kamu, Allah Ta'ala perintah berperang dengan mereka. Ayat-ayat seperti ini dimansuhkan. Mengikut pahaman Qadiani, ayat-ayat seperti ini dimansuhkan kerana Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi ataupun Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi kata dia, sebagaimana Nabi Muhammad juga memansuhkan beberapa ajaran Taurat dan Injil, memansuhkan ajaran Nabi Musa sebahagiannya, Nabi Isa sebahagiannya. Jadi begitulah dia datang ni untuk menjadi Nabi, Rasul akhir zaman, Rasul selepas Nabi Muhammad. Mengikut orang Qadiani, maknanya Nabi kerasulan ni masih ada. Jadi oleh kerana Allah memerintahkan kita taat kepada ulil amri, dan ulil amri ketika itu British, maka taat. Kalau ada ayat-ayat yang menyanggahinya, maka ayat itu dimansuhkan. Dan kerajaan British mengiktiraf pergerakan golongan Ahmadiyah atau penggolongan Qadiani ini, mengiktiraf. Jadi yang mengiktiraf mereka sebagai satu mazhab dalam, bukan mazhab, sebagai satu aliran dalam Islam adalah British, bukan di kalangan umat Islam. Sebab itu di negara kita ni nak mengambil tindakan terhadap Qadiani ini agak sukar, kerana mereka ni dikira agama lain. Sebab itu di pusat dia, dekat masjid Nahoda, kampung Nahoda di Gombak, Batu Kev, apa yang boleh Jaiz buat, dia cuma tampar signboard keliling markah dia, Qadiani bukan ajaran Islam. Mereka buat semayang Jumaat, sedangkan sebelah tu ada masjid Qadiani. Ini golongan yang kesesatan yang paling nyata sekali, selain daripada dia mengaku sebagai Rasul, adalah dia membatalkan hukum jihad. Peperangan tak ada lagi. Dan kita tengok Syekh Al-Qardawi dia akan apa, menyanggah pandangan itu. Kemudian Syekh Al-Qardawi membahaskan tentang persediaan umat bagi melaksanakan jihad. Baik, kita pergi pada tajuk yang pertama. Kedudukan jihad dalam Islam. Syekh Al-Qardawi mengatakan, tidak ada keraguan lagi bahawa sesungguhnya kedudukan jihad dalam agama Islam tidak dapat ditandingi ketinggiannya, kerana jihad itu berperanan melindungi umat dari segala segi, dari segi kepentingan keagamaan dan keduniaan. Maknanya kalau tanpa jihad, agama kita terancam, bahkan hal-hal keduniaan umat Islam juga terancam, nyawa, harta benda, kehormatan diri terancam. Ya, agama maknanya mereka akan boleh menghapuskan rumah-rumah ibadat, hukum hakam. Bila sebuah negara orang Islam dijajah atau ditakluk, mereka boleh hapuskan undang-undang yang sedia ada. Undang-undang sedia ada, kemudahan untuk orang Islam beribadah. Ya, dan dari segi keduniaannya, harta benda orang Islam boleh dirampas, kekuasaan orang Islam boleh dijatuhkan. Jadi jihad berfungsi untuk memelihara umat daripada ancaman musuh yang menggugat keamanannya, memelihara agama dan akidahnya, tanah air dan kehormatannya, kemerdekaan dan kedaulatannya. Jihad adalah kubu umat yang teguh pertahanannya, asas yang penting keutamaannya. Jihadlah yang melahirkan para perwira umat ini, mempersiapkan para lelaki pemberani yang mengerahkan seluruh jiwa dan raga pada jalan Allah. Sebab itulah
jihad itu adalah disebutlah hadis zirwatu sanami, ataupun kemuncak yang tinggi dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, al jihad sanamul amal, jihad adalah kemuncak segala amalan. Ya, iaitu kita juga bacakan hadis-hadis sebelum ini, kalau ada orang yang pergi berjihad, kemudian seorang sahabat kata, apa amalan lain? Bertanya Nabi SAW, apa amalan lain yang boleh setanding dengan orang yang pergi berperang? Nabi SAW menyatakan, apakah engkau sanggup bermula daripada dia keluar rumah, mendirikan solat tanpa henti dan berpuasa tanpa henti? Kalau kau sanggup buat, maknanya itulah dia amalan yang setara dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala amalan sedekah, segala amalan solat, berzikir, baca Quran dan sebagainya tidak dapat menandingi berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, ala unabbiukum bi ra'sil amr wa umuduhu wa umudihi wa dhirwatu sanamih. Ra'sul amr al-islam wa umuduhu salah wa dhirwatu sanamih al-jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Fadail Jihad. Hadis ini hukumnya Imam At-Tirmizi kata hasan sahih, dan dinilai oleh para ulama lain sebagai hadis yang sahih kerana riwayat seumpama ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lain. Maknanya sama. Nabi SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni dia orang Madinah. Mahukah aku beritahu kepada engkau kepala segala urusan, segala urusan agama, Ra'sul Amr, Al-Amr dengan makna Islam. Apakah kepala urusan agama Islam ni? Wa umudihi, apakah tiang-tiang agama ini? Dan juga zirwatu sanami, puncak yang paling tinggi. Zirwatu sanam, dalam kalau ikutkan seekor unta, pada badan unta tu dia ada bonggol. Bonggol yang paling tinggi itu dipanggil zirwah. Mana zirwatu sanam ni mana benda yang paling tinggi lah. Kalau rumah, maknanya atap dia, bumbung yang paling atas tu, itulah paling tinggi. Jadi kalaulah Islam itu dianggapkan seperti satu bangunan, dia ada tiang, dia ada atap, dia ada bumbung, dia ada atap yang tinggi. Nabi SAW menyatakan, Ra'sul Amr Al-Islam. Urusan yang paling besar dalam agama ni adalah Islam itu sendiri. Mana seluruh aspek ajaran Islam itu adalah perkara yang paling penting bagi seseorang Muslim untuk jaga. Bermula dengan rukun-rukun Islam, akidah Islam, ataupun Islam itu sendiri dengan makna seseorang itu tunduk dan patuh menyerah diri kepada perintah-perintah Allah. Itu paling besar sekali. Wa umuduhu as-salah, tiang-tiang bagi agama ini ialah salat. Sebab itu ada riwayat lain yang menyebut, faman tarakaha faqad taraka din, faqad taraka din. Siapa yang tinggalkan solat, sebenarnya dia telah meninggalkan agama. Siapa yang meninggalkan solat ni, umpama dia meruntuhkan agama dia sendiri untuk diri dia. Seperti dia meruntuhkan sebuah bangunan yang tak ada tiang, atau bangunan yang ada tiang dirobohkan dengan menghancurkan tiang-tiang itu. Baik, wazir wa tusanamihi jihad fi sabilillah. Kemuncak yang paling tinggi dalam ajaran Islam itu ialah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Solat itu tiang, tanpa solat agama teruntuh, dan yang berada paling tinggi menjaga adalah jihad. Baik, terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberi galakan supaya berjihad.
menerangkan kelebihannya, menyatakan kedudukan orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, bahawa seseorang mujahid itu berada pada kedudukan yang berpuasa tanpa henti dan mendirikan solat yang berterusan. Ini saya dah sebut tadi. Baik, kita lihat pula apa kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ni dia ulama dalam mazhab Hambali. Dalam kitabnya Al-Mughni, dia menyatakan bahawa segolongan ulama telah meriwayatkan kata-kata Imam Ahmad. Ya. Al-Athra meriwayatkan bahawa Imam Ahmad pernah berkata, tidak kami ketahui sesuatu pun amalan yang lebih utama dalam bab kebaikan daripada berjihad pada jalan Allah. Al-Fadl bin Ziyad pernah menyebut bahawa, aku mendengar apabila urusan jihad peperangan disebutkan kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah ni gelaran kepada Imam Ahmad. Beliau akan menangis lalu berkata, tiada amalan-amalan kebaikan yang lebih afdal daripadanya. Beliau juga pernah berkata, tiada amalan yang dapat menyamai jihad menentang musuh. Berhadapan dengan musuh dalam peperangan itu sendiri adalah sebaik-baik amalan. Orang-orang yang berperang dengan musuh, itulah mereka yang mempertahankan Islam dan maruah mereka. Maka apakah ada amalan lain yang lebih afdal? Jadi ini maknanya berdasarkan kata-kata Ibnu Qudamah ni, bahawa Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengagungkan urusan jihad berbanding amalan-amalan yang lain. Baik. Kemudian Syekh Al-Qardawi pula dia menakalkan kata-kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahawa tiada ganjaran pahala dan kelebihan amalan-amalan yang seumpamanya disebut mengenai jihad. Adalah jelas bahawa manfaat jihad ini adalah umum bagi orang yang melaksanakannya dan orang selainnya dalam perkara keagamaan dan kehidupan dunia. Ianya merangkumi seluruh bentuk ibadah yang batin dan zahir, menggabungkan rasa cinta kepada Allah, keikhlasan, tawakal, penyerahan jiwa dan harta, sabar, zuhud, zikrullah dan saling melengkapi amalan-amalan yang lain. Ringkasnya, dalam seseorang itu melaksanakan jihad, dia telah melaksanakan semua amalan-amalan. Kalau orang bersedekah, dia beribadah dengan harta. Kalau orang pergi haji, dia beribadah dengan anggota tubuh, berjalan kaki, tawaf dan sebagainya, berzikir, zuhud, ya. Jadi kalau jihad ini semua ada. Dengan anggota tubuh pun ada, dengan harta benda dia pun sama, dengan bersikap zuhud. Tak mungkin orang yang sedang dalam peperangan itu dia memikirkan tentang kekayaan-kekayaan dunia. Sebab itu kalau orang dalam hati dia ada keinginan untuk mendapatkan harta ghanimah, maknanya kalau menang peperangan itu dia dapatlah. Tetapi di sisi Allah tak dapat apa-apa. Sebab itu orang yang berjihad ni dia sebenarnya dia melengkapi semua aspek ajaran-ajaran Islam. Kerana ketika berjihad itu solat, ya, solat, tawakal pada Allah, ya, mengingati Allah dalam setiap keadaan. Kerana orang yang nak mati ni dia akan menjauhi perkara maksiat, ya, dan sebagainya. Baik. Kemudian Syekh Al-Qardawi membicarakan tentang kelebihan jihad dan mati syahid. Ada satu hadis daripada Ummu Haram radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, al-ma'idu fil bahr alladhi yusibuhu al-qay' lahu ajru syahid wal ghariqu lahu ajru syahidaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Jihad, Kitabul Jihad. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis umpama itu dalam Kitabul Hajj. Dan hadis ini dinyatakan oleh Nasruddin Albani dengan sanad yang sahih. Dalam sahih ini, dalam kitab dikumpulkan hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud. Baik, saya balik pada hadis tadi. Nabi SAW menyatakan, al-ma'idu fil bahr. Ma'id maknanya orang yang mabuk laut. Ya, bila naik kapal, bila kapal tu bergoyang, dia jadi mabuk. Dia panggil orang tu ma'id. Yusibuhul qaid, maknanya dia mabuk tu sampai dia termuntah.
Ya. Kalau dia mati, dia mendapat pahala syahid. Kemudian orang yang al-gharq, al-gharq, orang yang mati lemas, dia mendapat dua kali ganda pahala orang yang mati syahid. Yang maknanya kalau zaman dahulu dia kata, melaksanakan jihad di lautan adalah lebih sukar dan mencabar kerana terdapat bahaya musuh dan bahaya mati lemas. Kalau berjihad dekat darat, di daratan ni, maknanya orang boleh jalan kaki, orang boleh naik kuda, tapi kat laut ni tak ramai orang yang mampu menempuh perjalanan dengan kapal dengan sebab mabuk laut dan sebagainya. Kalau di dunia ataupun di daratan, ada peluang untuk melarikan diri daripada medan perang. Kalau berada di laut, tidak ada peluang untuk lari dari medan perang, melainkan mereka yang mahir dengan pelayaran. Oleh itu, berjihad di lautan lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan jihad yang lain atau jihad di daratan. Berdasarkan hadis ni, Syekh Al-Qaradawi dia kata, pada zaman kita sekarang ni, jihad yang paling tinggi adalah pertempuran di udara. Kalau zaman Nabi SAW, kalau jihad dekat laut, mati lemas dan sebagainya, dapat ganjaran dua pahala orang yang mati syahid di darat. Zaman sekarang ni, peperangan sudah sampai ke udara dengan jet pejuang dan sebagainya. Maka peperangan di udara, dia kata, lebih tinggi kedudukannya kerana keadaannya lebih bahaya. Ianya lebih terdedah kepada kemusnahan dan kematian. Teknologi persenjataan dalam peperangan udara adalah cara peperangan yang paling memberi impak kepada musuh-musuh berbanding dengan serangan bentuk lain. Kehilangan nyawa seorang juruterbang pesawat yang terlatih adalah satu kerugian yang besar berbanding kehilangan nyawa yang lebih ramai. Kalau pejuang-pejuang lain berperang di atas darat. Sebab itu, kalau zaman dulu orang yang naik kuda dengan orang jalan kaki, bila dapat harta rampasan perang, lain, beza. Zaman sekarang pun, antara orang yang mahir menggunakan kereta kebal, mengendalikan kereta kebal ataupun jentera berat, beza gaji dengan orang yang tentera yang mahir untuk menjadi juruterbang. Sebab bahaya orang yang menjadi juruterbang ni lebih besar lagi. Sebagaimana hadis tadi berkaitan dengan peperangan yang berlaku di lautan, pahala ganjarannya lebih besar. Baik, pada akhir fasal ini, Syekh Al-Qaradawi akan menerangkan keutamaan melaksanakan jihad berbanding ibadah haji yang sunat. Beliau menyebutkan pandangan Ibnu Nuhas bahawa kewajipan jihad hukumnya menjadi fardu ain, hendaklah didahulukan segala kewajipan yang fardu. Syekh Al-Qaradawi bersetuju dengan pandangan tersebut kerana kewajipan jihad ketika itu perlu ditunaikan segera dan jihad adalah berkaitan dengan usaha mempertahankan umat Islam dan risalah agamanya. Jika umat Islam telah hancur binasa, musnahlah seluruh individu dan tiada lagi manasik haji. Yang ini dia jawab persoalan apabila ada orang yang orang-orang Islam menumpukan kepada ibadah haji, sedangkan ada terdapat negara-negara orang Islam yang dicajah, diceroboh, dibunuh. Sepatutnya negara-negara orang Islam dia kena hantar tentera pertahankan. Kerana ibadah haji ni dia fardu, tetapi boleh dilakukan pada tempoh-tempoh yang lain, waktu-waktu yang lain. Sekiranya jihad diperlukan ketika itu, tentera-tentera yang terlatih sepatutnya dihantar untuk berperang. Kalau dia ada urusan ataupun dia ada peluang untuk mengerjakan haji, maka haji itu boleh ditangguhkan. Sedangkan jihad, kalau telah sampai kepada peringkat fardu ain, maka tidak ada alasan lagi untuk menguzurkan diri. Okay. Seterusnya Syekh Al-Qaradawi membincangkan tentang kedudukan jihad ataupun kedudukan ribat, yang merupakan salah satu daripada bentuk jihad.
Ribat maknanya berjaga-jaga di sempadan negeri orang Islam, memelihara kedaulatan agama, mempertahankan kaum muslimin daripada bahaya ancaman musuh. Jadi mana-mana tentera yang diletakkan untuk berkawal di sempadan negara, maknanya mereka ini melaksanakan salah satu daripada bentuk jihad yang dipanggil ribat. Orang-orang yang melaksanakan kewajipan ribat adalah para pengawal keselamatan sempadan negara Islam daripada serangan musuh yang mahu menceroboh. Semakin tinggi risiko tempat itu dan kemungkinan bahaya yang dapat dijangkakan, maka amalan ribat itu lebih afdal di situ dan lebih besar pahalanya. Ini maknanya di kalangan tentera kita sekarang ni, oleh kerana tak ada peperangan, mereka berkawal. Jika dilakukan perkara itu atas niat menjaga agama, menjaga keselamatan orang Islam, menjaga keselamatan orang rakyat dalam negara kita, dilakukan kerana Allah Ta'ala, tak ada pula minum arak ke apa kan, bukan maksiat lah. Tentera, ustaz-ustaz kagak ni beritahu juga, kadang-kadang tentera ni pun nak kena ingat kan. Jadi kalau mereka berkawal di situ dengan niat menjaga agama, menjaga keselamatan orang Islam, mereka mendapat pahala ribat. Imam Malik mensyaratkan perbatasan negara yang menjadi tempat kawalan itu mestilah berada di luar tanah tempat seseorang tentera itu membesar atau tinggal. Ini kerananya menurut dia, tiada kelebihan sekiranya dia berkawal di kampung halamannya sendiri. Ribat ni dalam hadis Nabi SAW sebut, ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma 'alayha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berjaga-jaga di sempadan negeri orang Islam dalam tempoh sehari, ganjaran pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Bukan lagi duit, bukan lagi harta, bukan lagi tanah, bukan wang ringgit, bukan apa, tapi Allah Ta'ala beri ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Satu hari, kalau dia berkawal 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, maka pahalanya lebih besar. Dan Imam Malik kata nak mendapat pahala yang besar tu, dia syarat dia dia kena berkawal di luar daripada tempat tinggal dia. Kalau dia berkawal dekat kampungnya, nah itu tak dapat ganjaran seperti itu. Wallahu alam, itu pandangan Imam Malik. Dia syarat dia kena pergi ke kawasan yang lain. Bagaimanapun, sebahagian ulama berpendapat seseorang itu dikira melakukan amalan ribat walaupun duduk di kampung dia sendiri dan dia berniat untuk mempertahankannya daripada serangan musuh, dia tetap mendapat pahala golongan murabbitun, pahala yang dinyatakan tadi lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Baik, atas alasan inilah kebanyakan golongan salaf memilih untuk mempertahankan sempadan tanah air di tempat mereka bermukim. Kalau zaman Nabi SAW, golongan murabitun ni ialah, kita boleh tengok dalam peristiwa peperangan Khandaq, yang mereka berkawal di Khandaq dan beberapa kawasan-kawasan pintu masuk Madinah daripada dimasuki oleh tentera Ahzab, dan mereka berkawal situ, tinggalkan keluarga, duduk situ. Itu dalil ataupun hujah yang paling kuat mengatakan bahawa walaupun Madinah itu kampung halaman mereka sendiri, mereka dapat ganjaran ribat berkawal di pintu masuk Madinah. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Nabi SAW dan para sahabat memilih kota Madinah sebagai tempat bermukim dan bukannya Mekah atas beberapa faktor, bahawa mereka itu melakukan ribat di Madinah kerana ribat itu bertujuan mempertahankan tempat yang terdedah kepada ancaman musuh. Sesiapa yang melaksanakannya di tempatnya sendiri dengan niat ribat, maka dia tetap dikira sebagai murabbit atau murabitun, orang yang melaksanakan ribat, kerana setiap amalan itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Baik, akhir sekali untuk tengah hari ini, Syekh Al-Qardawi dia kata pula, untuk melaksanakan tanggungjawab ribat di perbatasan wilayah Syam, iaitu negeri di mana Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan juga Mesir, adalah lebih utama daripada kawasan sekitar 3 buah masjid bagi umat Islam, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa.
Beliau tidak mendapati perbezaan pendapat para ulama berhubung dengan hal ini. Tiada seorang pun di kalangan para ulama mazhab yang mengeluarkan pendapat tentangnya. Ribat adalah salah satu bentuk jihad, manakala menyibukkan diri di sekitar tanah haram adalah bertujuan untuk memperoleh ganjaran seumpama melaksanakan ibadah haji. Rekahnya, beliau menyatakan bahawa hari ini kalau nak melaksanakan ribat, negara-negara umat Islam sebenarnya kena berkawal di kawasan Syam, di kawasan Palestin, di kawasan Syria, di kawasan Mesir. Mesir dianggap juga tempat di mana ancaman negara-negara musuh pada hari ini untuk menguasai, ya, dan juga mengancam kekuatan Islam ataupun mengancam kedudukan orang Islam di Masjid Masjid Al-Aqsa. Sepatutnya orang-orang Islam, negara-negara umat Islam ni kena hantar tentera untuk berkawal. Tapi oleh kerana pada hari ini semangat Islam itu tidak ada pada pemimpin-pemimpin Islam yang ada, pemimpin negara-negara orang Islam, maka kita banyak terlampau berlebih-lebihan dalam menjaga ibadah haji, ya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji, menguruskan Masjidil Haram, sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka itu tidak sama di sisi Allah. Surah At-Taubah ayat 19. La yastawuna indallah, merujukkan bahawa bukan tak penting ibadah haji, tetapi kalau orang Islam hanya tumpu yang itu, negara-negara orang Islam sibuk dengan ibadah seperti itu dan melalaikan ibadah berjihad, menyebabkan orang-orang Islam di Palestin terancam keselamatan mereka, tempat tinggal mereka, tanah air mereka. Dan sekarang ini Masjidil Aqsa, ya, hendak dirobohkan kerana orang-orang Yahudi mempunyai hujah yang kuat. Kata dia, Masjid Al-Aqsa tidak lagi dikunjungi oleh orang Islam. Sebenarnya mereka sendiri yang buat tembok, mereka sendiri yang sekat orang Islam daripada masuk. Jadi bila mana orang Islam sudah tidak lagi menggunakan Masjid Al-Aqsa, mereka akan menggunakan hujah itu untuk merobohkannya. Kerana orang Islam dah tak ada, tak semayang, maka kami berhak untuk membina kuil atau membina sinagog ataupun membina mereka punya rumah ibadat. Jadi patutnya orang Islam lebih menjaga hal ini. Begitu juga Mesir, yang kita lihat bila mana Mesir ini pintu masuk kepada bantuan-bantuan untuk disampaikan kepada umat Islam di Gaza. Dan bila mana Mesir ini jatuh ke tangan orang-orang yang zalim, menyebabkan kesakitan ataupun penindasan terhadap orang Islam di Palestin makin melarat. Begitu juga di Syria. Sebab itu konflik yang berlaku di Mesir, Syria dan di Timur Tengah hari ini sebenarnya adalah kerana kepentingan-kepentingan Amerika Syarikat dan juga Israel. Maka sepatutnya negara-negara orang Islam dia kena tumpukan balik kepada jihad, mempertahankan agama. Kerana salah satu masjid yang disebut oleh Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid, Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjid Al-Aqsa. Janganlah kamu mengikat tempat duduk atas kenderaan. Artinya jangan kamu bersusah payah untuk bermusafir dengan tujuan ibadat melainkan ketiga buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidku iaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Dalam keadaan Masjid Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa ni, orang Islam boleh pergi kerana di bawah pemerintahan orang Islam. Maka sebenarnya ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi, Zainis, menjadi tanggungjawab orang-orang Islam seluruh dunia untuk mempertahankannya. Nah, itu khulasah daripada apa yang dapat kita sebut di sini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita berhenti untuk solat. Dan sebelum itu, pengumuman untuk hari ini. Ada pengumuman?
ada. Kutipan akan dibuat untuk pelajar-pelajar di Jordan yang hampir menamatkan pengajian, tapi disebabkan nilai ringgit yang jatuh sekarang ini menyebabkan kehidupan mereka di sana sukar. Ada sebahagian mereka yang hendak berhenti belajar, jadi kita usahakan supaya dapat bantulah, mungkin keletak secara berkala, mungkin sebulan dua bulan kita cuba bantu. Hari ini siapa yang nak berbuat demikian boleh membuat sumbangan di belakang sana. InsyaAllah kita akan beri pada mereka-mereka yang memerlukan, pelajar-pelajar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم.